Wah, 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 ini fakta, guys. Fakta, fakta, fakta. Bukan hoax, ya, guys. Ya, ini dialami langsung oleh orang Indonesia yang tinggal di Malaysia dan juga tinggal di Indonesia. Ya, gitu, ya, guys. Ya, dia mengalami hal ini, guys, tidak pernah dialami di Malaysia. Ya, hal demikian ini hanya di Indonesia berlaku. Kok bisa gitu, ya, guys? Ya, sampai-sampai orang Indonesia ini memilih untuk ke Malaysia. 哇，哇，哇！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat uh, menarik ya guys ya dan ini menyatakan sebuah fakta, ya, sebuah fakta yang dialami seorang uh, yang hidup di Malaysia dan juga hidup di Indonesia. Nah saya penasaran, kalian penasaran pasti lah guys ya tentang apa ini Ya jom, 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 jom Kita simak videonya, jangan di skip supaya tidak salah paham ya guys ya Jangan di skip, kalau skip saya tidak tanggung guys Kalian dapat informasi salah atau apa saya tidak tanggung ya Jadi intinya jangan di skip, tonton sampai selesai Oke jom kita simak videonya, let's go Di channel cerita Kak Sri Nah hari ini saya mau cerita kepada kalian okay. pemirsa Ini tuh berhubung karena tadi ada orang di kampung saya ini Yang kebetulan dia tuh tengah berobat di Pinang Terus dia nanya ke saya, "Sri ngirim dari Indonesia ke Malaysia kayak mana?" katanya saya bilang, "Kayak mana apanya Kak, Ayah mau ngirim ke Malaysia 20 okay. juta." katanya gitu. Terus uh, ada seseorang tuh dibilangnya berobat. Jadi saya bilang, "Oh ya udah, nanti Kakak transfer aja karena saya ada pengiriman online yang selalu saya guna dulu waktu saya masih di Malaysia, pemirsa. Jadi tadi udah selesai. Terus saya juga semalam saya baca di TikTok Kebetulan tuh lewat di beranda saya, oke. Okay. Jadi katanya begini, pemirsa: dia itu didiagnosa cancer, kanker oleh dokter yang ada di Indonesia, pemirsa. Okay. Terus kata dokternya, tuh untuk biaya operasi dan perawatan setelah operasi, untuk biaya dokter penginapan apa semua tuh, dia harus nyiapin uang itu sekitar 600 juta, Wah. sekitar 200 ribu ringgit. Itu buat masjid, dapat guys, gede ini 600 juta loh guys ya bukan main ya mahal banget itu rumah sakit sekelas itu gitu kan 600 juta ini berarti sekelas apa ya rumah sakitnya ya guys ya Malaysia jadi dia itu mencoba alternatif karena tuh dengar dari uh, kawannya yang kebetulan udah pernah berobat ke Malaysia jadi katanya coba kamu berobat aja ke hospital di Malaysia Oke okay. Nah jadi karena dibagi dia opsi lain Alternatif lain Jadi dia mencoba untuk berobat di hospital di Malaysia Pemirsa okay. salah satu hospital di Malaysia Pemirsa Jadi pemirsa setelah selesai dia buat operasi Perawatan semua Dibagikannya lah pengalaman berobatnya itu Ke tiktoknya pemirsa Jadi kata yang tadinya kata dokter di Indonesia itu Sekitar 600 juta Dia itu berobat cuma habis katanya 65 juta Pemirsa What? Wah, jauh banget guys, 65 juta itu sedikit lah dibanding 600 juta loh guys ya di Indonesia itu 600 juta, gila 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 gila. Sedangkan di di Malaysia itu 65 juta aja. 65 juta dari 200.000 ringgit Malaysia menjadi 21 21.500 lah. 21.500. Wow. Gitu pemirsa. Jauh kali bedanya kan? Nah, yang saya bilang yang di kampung sini pun area-area kampung sini ya, kan orang kampung sekaya apa sih, tapi kok bisa berobat ke Penang? Jadi bukan hanya orang kaya aja yang mau berobat ke Penang, yeah. ke Malaysia lah saya bilang. Bukan orang kaya aja sebenarnya yang sanggup berobat ke Malaysia, tapi memang kebanyakannya orang kampung juga udah berobat ke Malaysia. Kenapa sih orang Indonesia ini kok milih berobat ke Malaysia aja, ya kan? nah opsi pertama pemilihan uh, pemilihan orang Indonesia itu berobat ke Malaysia ke Singapura pemirsa Aha, nah. betul. sebenarnya ada banyak alasan kalau saya tanya sendiri sih <coughs> bibi saya dengan yang berobat ini tadi pemirsa yang pertama katanya itu pemirsa di Malaysia itu kita tuh nggak ditakut takuti katanya nggak ditakut takuti misalnya tuh penyakit kita ini gini oh ini sakitnya begini nanti Aha. begini terus lalu ada Eh, uh, second opinion ada pendapat kedua, atau yeah. begini, 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 dan dokternya itu istilahnya nggak menakut-nakuti. Kalau di sini, kalian tahu kan, di sini kebanyakannya sih kita ditakut-takuti, kita itu jadi takut dan harus buat apa yang dia suruh gitu. Betul. Nah, yang kedua, dokternya selalu itu mempunyai diagnosa yang tepat. Kalau di sini, misalnya kita di diagnosa sakit ini. Kita harus pergi pindah lagi ke tiga empat dokter iya, untuk betul. memastikan. Dan biasanya dokter ini bilang A, Beda, pergi ke dokter betul. ini bilang B, pergi ke dokter ini bilang C. Stres kita, betul tak? Betul lah. <laughs> Dan selalunya pemirsa, kalau pelayanan gak usah kita bilang lah. Di sini tuh swasta, swasta, makanya saya bilang kemarin di video saya, secantik-cantik pelayanan swasta di Indonesia, seburuk-buruk pelayanan hospital Government di Malaysia. Wow. Tahu kalau bandingkan dengan pelayanan hospital swastanya, hospital swasta di sini tuh nggak ada apa-apanya. Terus di sini itu ya kayak kasus yang kemarin saya ceritakan kepada kalian itu, uang yang diutamakan mereka akan nanya dulu biayanya, nah, Betul. kalau di Malaysia enggak gitu pemirsa itu dan yang paling penting yang membuat orang suka berobat ke Malaysia itu adalah dekat jaraknya itu dekat dan kebanyakan ya kan kayak bibi saya kemarin dia berobat ke Malaysia mereka itu sudah di diservis dari dia turun di airport sudah ada pihak hospital yang menjemput mereka wow. sudah ditempatkan mereka itu di penginapan yang sangat dekat dengan pihak hospital nah kalau misalkan apa apa pihak hospital yang kami telepon bu pukul 10 nanti datang kita akan jumpa dengan dokter kalau di sini kita yang bolak-balik tanya betul. kapan ada dokter ya kapan kadang-kadang kita pergi ke dokter praktek bon ah betul saya pernah kalian kalau kalian lihat video saya tuh saya selalu bawa anak saya kalau sakit tuh ke praktek dokter ya kan di sungai siput itu kalian datang aja kalau pokoknya jam kerja dokter pasti ada pasti ada kalau di sini dokter buka praktek sendiri Kalian datang belum tentu dia ada. Betul. Tiga kali. Saya kemarin ke Puskesmas gitu ya guys, siap. Ya. Jadi udah jam 8 gitu. Jam 8 tuh kan buka gitu dan e, katanya di situ udah data udah ada, udah datang dokternya gitu. Tapi emang enggak ada gitu guys ya. Cuma nunggu, kita nunggu lama sampai sekitar jam mau uh, jam 10, uh, jam jam 9 ya. Jadi saya dari jam setengah delapan itu ke situ ngantri ya guys ya di nomor urutan kesembilan. Akhirnya saya tunggu 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 jam 8 katanya udah ada dokternya. Ternyata banyak orang datang berdatangan gitu kan. Ternyata belum dipanggil-panggil sampai jam 9 guys. Padahal jam kerjanya itu dari jam 8 gitu. Ya kebiasaan kayak gitu. Semoga bisa lebih baik lah nantinya ya guys ya empat kali lima kali kalian datang paling ada dia di tempat tuh paling dua kali yeah. Padahal dia udah buka praktek di situ kenapa karena walaupun dia buka praktek di rumah dia akan kerja lagi di sana kerja lagi di sana kerja Betul lagi sih. di sana dan walaupun sudah dia tulis jadwal kerja dia kadang-kadang misalnya tuh dokter ada di tempat dari pukul 2 sampai pukul 8 pukul 2 kalian tak datang dokternya mana belum datang Nggak, belum tentu dia datang istilahnya jamnya itu jam karet uh, gitu iya yeah, sih mau dibandingkan sama Hospital di sini memang nggak ada tandingannya. Kenapa? Kenapa? Karena memang fasilitas fasilitasnya, pelayanannya, yeah. ya kan, biayanya semua itu di sini tuh agak berlebihan. Kalian tahu. Udah gitu, kita harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk pelayanan yang tidak berkualiti. Di sini nurse nurse atau perawat perawatnya Aha. aja yang di hospital swasta agak-agak belaga dia. Kalian tahu. Mereka itu seolah-olah kita yang memerlukan mereka gitu. Eh kau kan butuh, kayak dokternya pun gitu. Kau kan butuh saya, jadi kau harus nunggu kapan saya bisa. Gitu pemirsa. Kalau di sana enggak, kalau makanya orang kalau enggak kadang-kadang enggak ada duit pun kalau penyakitnya itu serius, biasanya orang tuh enggak akan langsung pergi berobat ke Malaysia lah. Mereka akan coba dulu dua tiga kali di Indonesia. Terus, kok misalkan mereka itu ngerasa nggak ada penyelesaian atau nggak ada titik terang, baru mereka akan cari opsional tanya-tanya okay. sama orang yang udah pernah berobat ke Malaysia. Uh -huh. Betul. Sedangkan kemarin bibi saya aja, dia tuh ada sakitnya. Dia itu adalah gomen di sini, bidan kerja di puskesmas dia. Dia aja pergi ke Pideng berobat. Katanya apa, tau? Udah aku bilang sama bibimu berobat aja ke Malaysia. Aku bilang aku tahu kau ini dua bulan ini mau berangkat lagi. Aku ini berobat aja tenaga kesehatan Indonesia pilihnya berobat ke Malaysia. Wow. Betul kan? Jadi tenaga kesehatan di Indonesia saja lebih memilih ke Malaysia, guys ya berobatnya. Kok bisa seperti itu? Berarti kan dia sudah dan memaham dan memahami bahwasannya di Indonesia ini ada ke apa namanya ya, guys ya ketimpangan di situ. Maksudnya tidak maksimal untuk pengobatannya seperti itu ya, guys ya. Ya Allah semoga ini pemerintah bisa tahu lagi melihat lagi bahwasannya. Uh, di jiran kita di Malaysia itu lebih baik ya daripada sistem pelayanan dokternya dan alat-alatnya mungkin seperti itu dan tidak perlu kita istilahnya menutup nutupi lah guys ya kalau emang uh, istilahnya uh, petugas kesehatannya saja itu ke Malaysia apalagi kita yang istilahnya orang awam saja ya mungkin karena kita keterbatasan dana dan lain sebagainya ya guys ya makanya kalau saya tengok tiktok-tiktok orang Indonesia yang katanya berobat di Malaysia begini 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 di mereka nggak ada memburukkan nggak ada niat untuk memburukkan yes. Indonesia eh kenapa dibuat begini mereka hanya berbicara fakta, fakta. kalau tentang fasilitas kesehatan memang jauh lebih Indonesia baik itu jauh tertinggal lah kalau pengalaman saya dulu kerja di macam KD klinik desa waktu saya dulu kerja di pedalaman nggak ada apa-apanya deh karena apa? karena kebanyakannya kita ini tuh mengambil bukan hak kita, misalnya kayak oh. pemerintah, kalau misalnya kayak bustu kan enam bulan sekali atau satu tahun sekali itu ada dari pemerintah tuh duitnya untuk macam repair pustunya yang mana uh, pecah semennya beli penyapunya pokoknya apa apa rosak, barang-barangnya alat-alatnya gitu mereka akan kasih uang, saya tahu itu karena dulu saya pernah kerja di situ kan, okay. terus kebanyakannya uang itu tuh nggak akan dipakai untuk ke pustunya gitu kebanyakannya dipakai oleh kapustu yang jaga pustu itu. Oh. kadang kadang karena saya dulu tuh kerja di posto tapi under kapustulah. Jadi tengok postunya itu pun macam nggak pakai pakai tau tak? <laughs> Kayak nggak pakai pakai obat aja nggak ada. Kalau ada orang mau berobat, jadi kalau saya mau ke posto saya harus bawa obatnya lari dari rumah gitu pemirsa. Oh. Kalau uh, udah sakit-sakit yang lebih-lebih gitu eh datang aja ke klinik ke klinik praktek dia sendiri okay. gitu pemirsa. Kalau di sana enggak. Ya, ada misalnya kayak kemarin saya kalau ke KD, kalau mau injek depo, kalau mau ya, suntik apa namanya itu KB ke klinik kesehatan kata okay. gitu kayak kita bilang ke puskesmas di sini nggak bisa memang nggak bisa gitu mereka nggak akan melewati prosedur yang sudah ditetapkan kalau di sini, mm -mm, pustu kami itu mana ada function itu <laughs> dan lagi satu yang buat orang suka berobat ke Malaysia adalah pemirsa bahasa. Kebanyakannya perawat-perawat yang ada di Malaysia itu di hospital-hospital khususnya rumah sakit swasta sudah pasti berbahasa Indonesia mereka wow. udah pandai. Jadi kita nggak perlu lagi pakai translator, nggak perlu lagi takut-takut iya, gitu. Jadi betul. Mudah kita dipahami. ngomong sepatah dua patah aja dokternya sudah paham sakit kita apa. Jadi senang kita. Kalau di wow. sini memang saya pun nggak tahu lah. Kadang-kadang anak kita mencret. Terlalu cepat mereka ngasih obat. Betul, menstruat pun kan macam-macam. Pengalaman saya dulu kayak si Madewen, saya bilang sama dia di Malaysia ya, anak saya ciri darah saya bilang, mereka nggak akan terus ngasih obat, nggak mau minum susu lagi saya bilang kan, terus dia bawa ke ruangan, mereka infus. Nanti kalau berak, bagi tahu. Jadi saya bilang pas anak saya berak lagi, bagi tahu diambilnya lah berak anak saya itu terus dibawa ke lab. Di periksa itu mencretnya itu karena bakteria kah, salah makanan kah, oh, atau teliti, misalnya apa-apa ya. penyebabnya. Jadi dicari dulu puncanya biar sesuai nanti antibiotik yang dibagi, kata dokternya itu pemirsa. Kalau di sini dulu si Lasmi cirit darah, saya bilang anak saya cirit darah, oh oke, okay. cek, 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 udah kayak melebihi profesor gitulah. Udah, ya udah dia suruh saya resep antibiotik, dia bagi saya antibiotik bukan untuk menyembuhkan, hanya mencegah terjadinya cirit darah. Berhenti anak saya minum antibiotik itu, cirit lagi dia. Jadi dia harus ketergantungan obat. Kemarin obatnya itu. Jadi saya bagi, ciritnya berhenti. Obatnya habis, misalnya hari ini habis, besok petangnya udah cirit. Jadi nggak sembuh, masih ketergantungan. Terlalu cepat mendiagnosa kalau di sini. Pengalaman saya sendiri, oke lah. Untuk hari ini, panjang pula ceritanya. Nanti kan cerita Kak Sri, kita di sini tuh ceritanya santai-santai aja, pemirsa. Yang saya ucapkan tadi boleh kalian lihat di TikTok tuh, tengah viral sekarang, pemirsa. Ya, jumpa lagi di video berikutnya. Oke okay, guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi vlog daripada cerita Kak Sri, ya guys. Ya, berobat di Indonesia 600 juta, ketika di Malaysia menjadi 65 juta, guys. ya. Ah itu pun di Indonesia kadang masih salah diagnosa gitu kan. Aduh do 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 gimana nih guys? Ya kalau seperti ini Ya, saya saya kira netizen netizen juga yang biasa komen negatif gitu kan, nah itu juga bakalan komen positif kali ini karena kenapa ya kenyataan fakta gitu guys ya. Mbaknya juga cerita karena dia juga punya pengalaman sendiri ketika berada di Malaysia, berobat di Malaysia dan juga berobat di Indonesia gitu. Jadi kayak terlalu muda, terlalu muda untuk langsung menyimpulkan oh ini obatnya gitu kan. Sedangkan kalau di Malaysia melakukan Penelitian dulu, maksudnya adalah tes ya, itu apa kandungannya apa kenapa gitu dan ya dicari dari sumber akarnya, bukan langsung terus disumbat kayak getek bocor nih ya di atas ya kan, nah, tapi kita udah nebelnya cuma di bawah aja, jadi tetap aja gitu. Sedangkan kalau di Malaysia dicari sumbernya baru kita tutup. Nah seperti itu sehingga tidak bocor lagi, guys. Oh my God, Haduh, semoga ya guys ya lebih baik lagi lah ke depan saya juga. Uh, apa namanya ya uh, ya ada pengalaman seperti itu saya sudah sharing di video-video sebelumnya video-video yang lampau itu juga saya pernah sharing Bagaimana pelayanan rumah sakit yang ada di sini meskipun itu adalah meskipun itu adalah rumah sakit yang sudah uh, notabene besar gitu ya guys ya tapi pelayanannya masih eh uh, susah kita nyatain gimana ya guys ya Kay kayak susah banget gitu Kayak bukan memanusiakan manusia gitu, rumah sakitnya gitu ya, guys. Jadi, dokter datang seenaknya, gak mementikan gitu kan, bagaimana pasien itu sakit gitu ya? Ah, ya, semoga diberi kesadaran lah nanti ya, guys. Ya, aduh, oke, itu dulu, guys. Ya, sedih, saya melihat... Uh, apa namanya ya? Uh, pelayanan rumah sakit dan juga istilahnya kesehatan yang ada di Indonesia ini, guys, ya. terutama di tempat saya, di kampung saya itu juga seperti itu, masih ada, guys. Ya, semoga ke depan bisa lebih baik lagi lah dengan uh, pemimpin yang lebih baru, nanti ya, guys. Ya, oke, itu dulu videonya. Terima kasih datang ke video ini sampai selesai. apabila ada salah kata dimaafkan, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.